Salah satu peninggalan kerajaan Majapahit ini berupa ubin ataupun sisa dinding bangunan. Bangunan ini ada dua bentuk. Yang pertama berbentuk segi empat dan segi enam. Terbuat dari tanah liat yang dibakar, bangunan ini merupakan situs lantai pada zaman kerajaan Majapahit. Terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Here we go, Indonesia, are you ready? Ini dia, situs lantai segi enam saya persembahkan untuk Anda semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kita semua, Agus Entertainment. Teman-teman, saya masih goes di daerah Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini. Saya hari ini goesnya ke Desa Sentonorejo di Trawulan, Mojokerto. Tepatnya di belakang saya ini adalah situs lantai segi 6 ya. Ini letaknya di Desa Sentonorejo, tidak jauh dari Candi Sumur Upas atau Candi Kedaton. Are you ready Indonesia? Ini dia keseruan saya di situs lantai segi 6. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya saya sudah berada di cagar budaya situs lantai segi 6. Situs lantai segi 6 yang berada di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini teman-teman, di belakang saya itu adalah situs lantai segi 6. And then kalau kita masuk ke area cagar budaya ini, situs lantai segi 6, insyaallah tidak diperkenankan beban biaya seperti yang saya info di beberapa candi ya. Salah satunya Candi Bajang Ratu dan Brahu itu kita masuknya dikenakan tiket sebesar Rp3.000. Namun kalau masuk ke sini situs lantai segi 6 tidak akan diperkenankan beban biaya spesial pun, alias gratis ya. Sama halnya dengan di candi-candi yang lainnya, kalau kita masuk ke area situs ataupun cagar budaya yang ada di wilayah Trawulan Mojokerto ini, teman-teman harus mengisi buku tamu. Nah, buku tamunya ada di pos di belakang saya seperti ini. Terus untuk halaman parkirannya itu sangat luas sekali ya, bisa mobil, sepeda motor juga bisa. Dan di belakang di depan tadi ada tulisannya situs lantai segi 6. Oke teman-teman, mari kita masuk ya. Kebanyakan pada umumnya yang ada di Trawulan ini sekitaran area candi ataupun situs budaya itu banyak dikelilingi tumbuh-tumbuhan seperti ini teman-teman, dan ada pelangnya ya yang menunjukkan itu adalah situsnya ataupun nama cagar budaya yang kita tuju atau yang kita kunjungi. Dan ada beberapa poin yang nggak boleh ataupun kita dilarang ini itu ya, itu ada beberapa poinnya, salah satunya merusak ataupun mencuri cagar budaya yang ada di Trawulan. Oke teman-teman, mari kita masuk lebih dalam lagi ke area
situs lantai segi 6. Nah, ini dia situs lantai segi 6. Ya. Situs ini berada di dusun Kedaton, tidak jauh dari Sumur Upas ataupun Candi Kedaton, Kecamatan Trawulan, Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Ini dia teman-teman, situs lantai segi 6 ya. Di area ini terdapat dua lantai yang berbeda. Yang sebelah barat ini yang saya tuju. Nah, ini teman-teman ya, yang di bawah ini kelihatan. Nah, itu di bawah ini itu adalah bentuknya segi 4 ataupun enaknya enggak kelihatan gambarnya. Dari sini saja teman-teman supaya bisa lihat gambarnya ya. Nah, itu teman-teman yang kayak ada tangganya itu adalah lantainya berbentuk segi 4 ya, yang berada di sisi barat. Sedangkan yang berada di sisi timur itu lantai segi 6. Nah, di bawah itu teman-teman itu adalah lantai segi 6. Lantai segi 4 dan segi 6 ini sama halnya kayak lantai paving zaman-zaman sekarang ya. Bedanya itu terbuat dari batu bata merah yang dibakar. Kalau situs lantai segi 6 dan lantai 4 zaman kerajaan Majapahit, salah satunya situs lantai segi 6 ini terbuat dari batu bata merah tapi yang dibakar. Itu bedanya teman-teman ya. Sama-sama terbuat dari batu bata merah, sama-sama peninggalan kerajaan Majapahit pada zaman dahulu. Di Trawulan ini ataupun disebut Kampung Majapahit, kerajaan Majapahit mengalami kejayaan yang sangat luar biasa teman-teman. Nah, itu dia yang kayak tangga itu segi 4, yang bawahnya itu adalah situs lantai segi 6. Oke teman-teman, kita menyusur ke area yang lainnya ya. Oke. Situs lantai segi 6 ini ada kurang lebih 104 kepingan lantai ya. Kurang lebih ada 104 kepingan lantai yang kini disimpan di PIM, Pengelolaan Informasi Majapahit. Pengelolaan PIM Majapahit itu atau disebut juga Museum Trawulan atau biasanya disebut juga Museum Majapahit ya. Lantai situs lantai segi 6 ini ditemukan pada tahun 1982 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Puslit atau disingkat Puslit Arkesan ya. Arkenas ya. Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan dibuka pada tahun 1990 sampai 1991 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Oke teman-teman. Ya, ini dia situs lantai segi 6, ada dua buah ya. Yang satu berbentuk segi 4 dan satu berbentuk segi 6. Sama-sama terbuat dari batu bata merah tapi dibakar ya. Seperti di belakang saya ini teman-teman, situsnya, situs lantai segi 6 di Desa Sentonorjo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto ya. Oke teman-teman,
Saya ulangi lagi, situs lantai segi 6 merupakan tinggalan masa Majapahit yang berupa hamparan ubin atau lantai dan sisa dinding bangunan. Situs ini berlokasi di Dusun Kedaton, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Situs ini terdapat dua bentuk lantai ya, yang tadi saya informasi ada dua lantai yang berbeda. Lantai bagian atas berada di barat berbentuk segi 4, sedangkan lantai bagian bawah berbentuk segi 6 atau yang ada di sebelah sisi timur. Bentuk lain serupa dengan paving block masa kini, hanya saja lantai Majapahit terbuat dari tanah liat. Bukan dari batu bata merah. Tanah saya tadi ngomong batu bata merah. Maaf, terbuat dari tanah liat yang dibakar ya. Sorry teman-teman. Tanah liat yang dibakar. Ya, bukan dari batu bata merah. Itu kalau batu bata merah itu candi. Kalau ini dari tanah liat yang dibakar. Lantai segi 6 berukuran lebarnya 6 cm dan tebalnya 4 cm. Lokasi ini berada di kedalaman 1,8 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Oke teman-teman, ini dia situs lantai segi 6. Ya, saya mohon maaf. Situs lantai segi 6 ini bukan terbuat dari batu bata merah, tapi dari tanah liat yang dibakar. Kalau batu bata merah itu kebanyakan candi. Oke teman-teman, nggak apa-apa kan? Sudah videonya teman-teman tentang situs lantai segi 6. Oke teman-teman, saya tidak berhenti mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel YouTube Agus Entertainment, yang sudah like, komen, dan share video-video yang menarik dari saya, dan menantikan vlog-vlog terbaru dari saya. Saya mengucapkan sampai detik ini atas dukungannya, atas supportnya, banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap berolahraga, jaga kesehatan, karena sehat itu mahal harganya. Bye bye, sampai jumpa di vlog-vlog terbaru saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Agus Entertainment. Bye bye.